Kasihan. Kakinya luka. Aku bersihin dulu kali ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tante. Tante kenapa? Sing lagi ya? Apa yang sakit Tante? Enggak, Tante gak pusing. Tante cuma bingung, Tante kok. Tante kayak pernah ngelakuin ini sebelumnya ya. Obatin kaki Raja waktu Raja jatuh dulu. Sayang, sabar sayang. Sakit Bu. Bentar sayang ya. Tarik nafas. Tahan. Tahan dikit lagi. Dikit lagi kalau jagoan pasti bisa tahan. Tuh. Gak sakit kan? Enggak kok. Makasih ya Bu. Iya sayang. Kalau jagoan, kalau luka berarti artinya mau gede nih. Iya. Ya, biar jagoan sembuh. Yeay. Gak perih kan? Yeay. Kangen Bu, kapan Ibu ingat lagi sama Raja? Kayak dulu Bu, aku pengen banget bisa dipeluk sama Ibu. Ibu dulu juga perhatiannya sayang banget sama aku. Kamu istirahat dulu aja. Makasih Tante. Tante mau balikin dulu mata Mama ya. Takkan mampu untuk terbalaskan. Gak apa-apa deh, Ibu gak ingat lagi sama aku. Asalkan Ibu sembuh dan sehat lagi kayak dulu. Aku gak mau panggil Ibu dan terus. Hidupmu, putih kasihmu. Ya. Ya, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Permisi, Pak. Ya. Saya mau jual perhiasan saya. Oh, coba saya lihat dulu barangnya ya. Ini suratnya. Oke, ini suratnya ya. Maafin aku ya, Mas. Aku terpaksa jual perhiasan yang udah Mas Bayu beliin buat aku. Ini, Pak. Ya. Sebentar, Mbak, ya. Iya, Pak. Di mana ya toko emasnya? Pak, berapa Pak? Nilai jualnya tinggi nih Mbak, karena barangnya juga bagus Mbak. Iya, berapa Pak? Sebentar, saya tunggu dulu. Kayaknya itu.
ngapain di situ, Bu? Ah, anu Pak, ini saya, cincin saya jatuh. Ya. Jangan sampai Ibu tahu aku di sini. Bisa-bisa dia makin remehin aku.